Oke ya cuy ya, mantap sekali aplikasi pinjaman online langsung cair kali ini. Limitnya sampai besar 5 juta cuy ya. Mantap sekali. Ini juga bisa kita untuk pinjam modal usaha atau UMKM cuy ya. Ini mantap sekali, rekomen. Sudah dari 2020 cuy. Bagaimana kalau penasaran ingin coba aplikasi kali ini? Simak terus cuy. Mantap guys ya, jadi di channel ini admin kedepannya bakalan kita sharing untuk saldo, bagi-bagi saldo dana kaget guys ya. Jadi buat kalian yang ingin saldo dana kaget, kalian bisa simak terus di setiap video. Admin bakalan sharing terus untuk berbagi dana kaget, siapa cepat dia dapat guys ya. Admin bakal beri dana kaget 4.000 ataupun beberapa saja. Jadi setelah admin, jadi seperti itu, baik, pokoknya siapa cepat dia dapat guys ya. Jadi simak terus dan support channel ini agar kalian mendapatkan dana kaget di setiap video yang admin share guys ya. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana kalian pengen dapatkan dana kaget dari admin? Makanya pantai terus channel ini, simak terus. Akan diadakan giveaway jika video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar. Menang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama, wajib like video ini. 2. Wajib subscribe channel ini. 3. Share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian. 4. Tulis pendapat positif tentang channel Aldini TV. Dan yang terakhir, tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Aldini TV, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi guys ya di channel Aldini TV. Yang dimana di channel Aldini TV di setiap harinya bakalan selalu sharing seputar review guys ya. Terutama Aldini TV bakal sharing seputar review aplikasi, yakni seputar pinjol atau aplikasi pinjaman uang secara online. Tentu memiliki tujuan untuk memenuhi tujuan kehidupan sehari-hari kalian ataupun kehidupan yang lainnya seperti usaha ataupun dan yang lainnya guys ya. Dan disarankan untuk pinjol jangan dibuat usaha, dibuat saja untuk kehidupan sehari-hari jika kita kepepet saja guys ya. Channel ini Aldini TV pun sudah banyak sekali guys ya meng-share terkait pinjol ilegal maupun yang legal atau yang sudah OJK guys ya. Jadi kalian bisa cek-cek di channel Aldini TV. Oke, sebagai contoh di sini kita lihat apakah benar Aldini TV ini sharing-sharing terus guys ya untuk seputar review pinjol. Nah, di sini bisa kita lihat admin sudah banyak sekali guys ya share review-review aplikasi terutama pinjol, baik yang OJK, yang ilegal ataupun yang lainnya. Jadi mantap sekali, bisa kalian coba sendiri. Nah, seperti ini. Jika buat kalian yang baru kena admin, kalian bisa subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan terkait review aplikasi lainnya, terutama ya seperti pinjol kali ini guys ya. Nah, di sini admin banyak sekali guys ya seputar review sharing guys ya, seperti itu. Oke, bagaimana kalian sudah penasaran dan ingin mendapatkan review aplikasi pinjol lainnya seperti OJK maupun yang ilegal? Simak terus makanya guys ya. Oke cuy ya, aplikasi kali ini yakni bernama Klik Kami. Untuk menggunakan aplikasinya seperti biasa akan dapat secara gratis cuy, terdapat di link deskripsi video kali ini cuy. Icon logo dari aplikasi kali ini seperti ini, RP seperti uang tambang warna kuning, dan di sisi kiri kanannya seperti sayap gitu cuy ya. Ini bisa info aplikasi dulu aplikasi kali ini cuy. Versi aplikasi kali ini sudah diupgrade banyak sekali cuy ya. Sampai sekarang versinya 12.9.02.15 cuy. Penggunaan penyimpanannya 34,5 MB.
jika awal-awal aplikasi ini ukurannya 25,7 MB cuy, totalnya 34,5 MB, jadi jadi datanya masuk 5,2 MB dan charge-nya 556 KB aja ya. Seperti itu, izin aplikasi kali ini diharuskan buka apa saja, yakni kamera, lokasi serta mikrofon cuy. Oke, bisa kita langsung izinkan saja di sini. Jika sudah diizinkan, kita langsung bisa buka cuy aplikasinya. Klik kami, rekan masyarakat Indonesia. Seperti ini tampilan awal dari aplikasi kali ini cuy. Klik kami, TKB 90 sama dengan 100%. Halo, terdapat nomor ponsel kita, memperbarui bantuan. Kita juga bisa meminjam modal usaha atau UMKM, usaha mikro kecil menengah. Mungkin ya limitnya bakal gede lagi cuy. Enggak segede 5 juta saja. Oke, di sini tendernya 5 juta. Tujuan pinjaman di sini bisa kita input perdagangan, pendidikan, liburan, pembelian barang lain-lain, perbaikan kendaraan, rumah tangga atau lainnya cuy ya. Terdapat nomor telepon CS atau customer service-nya yakni 0812 1293 2773 cuy. Ya, terdapat laporan keuangan juga. Laporan laba rugi, laporan keuangan opini Herman Dodi Tano Miharaja dan rekan. Mungkin Herman Dodi ini bosnya cuy yang punya aplikasi ini atau usaha pinjol kali ini yang masih ilegal aja ya. Di sini kita review dulu, kita coba ke menu bantuan ya. Apa ini ada? Oh, ini adalah tata cara ininya cuy ya. Apa namanya? Bayarannya. Jadi ini kecil sekali fontnya. Bisa kalian zoom. Jika tidak bisa di zoom ya mungkin kebaca di sini. Ini cara pembayaran dari Mandiri, mBanking Mandiri, BNI dan yang lainnya cuy. Untuk yang Mandiri kita bisa mendaftarkan di nomor ini. Nomor VA-nya ada. Dan juga yang lainnya juga sama, nomor VA-nya ada, kita bisa masukkan. Atau Alfamart juga bisa, BCA juga bisa cuy. Jadi ini menu saya, terhadap nomor ponsel kita, pusat bantuan, tentang dan catatan pinjamannya. Menu pusat bantuan sama aja kayak tadi, tentangnya sama kayak tadi versinya. Catatan pinjaman ini adalah histori jika sudah melakukan pinjaman dan keluar akun di situ aja cuy ya. Oke, seperti ini dan laporan keuangan. Bisa kita lihat juga ini laporan keuangan dari 2019 sampai 2020. Nah, banyak sekali sesuai tentunya cuy ya. Kita baca aset lancarnya sampai 6 juta dan aset tidak lancarnya bisa sampai 2 juta. Nah, seperti itu dikalkulasi lah cuy ya. PT Harapan Vintage Indonesia. Oke, pokoknya seperti ini. Laba rugi juga ada, nomor telepon CS-nya ini bisa kita klik. Nah, ini kita bisa save atau WA ya cuy. Bagaimana ada kendala atau yang teknisi ditanyakan. Seperti itu. Oke, langsung aja kita ke pinjam. Pilih ke pinjaman, kita pilih dulu tujuan pinjamannya. Maunya contohnya lain-lain gak apa-apa. Lanjut ke pergi ke pinjaman cuy. Sini adalah admin sudah mengisi ya cuy. Contohnya isi nomor KTP kita, nama lengkap, nik KTP, jenis kelamin, umurnya berapa, pendidikan, pekerjaan, email, alamat sesuai KK, alamat lengkap domisili cuy ya. Seperti ini. Itu bisa melihat, klik untuk melihat contoh gambar, contoh foto selfie ya. Contohnya seperti itulah cuy ya. Ya sudah, bisa langkah berikutnya dan kita isi yang lainnya. Nah, perusahaan, kotak darurat 12345. Di sini kita bisa isi aja cuy ya. Nama perusahaannya apa? Contoh PT Abadi, nomor telepon perusahaan dan lain-lainnya. Sertifikasi foto ya, nanti kita diharuskan mengisi data diri. Foto KTP selfie ya gitu. Nah, lanjut informasi bank kita isi juga. Informasi banknya contohnya bank kita atau dana juga bisa. Nanti kita lengkapi di dana sih ya. Di dana juga bisa kita cantumkan dengan nomor telepon kita sesuai maunya BCA atau Mandiri, nanti otomatis dana kita cair aja ya. Seperti itu, pokoknya gampang sekali.
kalian bingung isi data diri, bisa dicek deskripsi link video itu ya. Oke, caranya seperti itu, gampang sekali pokoknya. Oke, sekian dulu semoga desi aplikasi kali ini dan bermanfaat aja ya. Ajukan di jam kerja jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Jam 12 siang disarankan jangan dulu aja ya. Oke, sekian dulu.